Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, selamat datang kembali juga di channelnya Jun Sakjai. Nah, malam hari ini saya sudah berada di Jalan Kuasan guys, tepatnya di Jalan Sulu. Saya mau menikmati dan menikmati suasana Recafe. Mau tahu kelanjutan ceritanya gimana? Langsung aja kita masuk ke dalam tol. Nah, halo guys. Nah, sekarang saya udah berada di area dalam Free Cafe. Nah, sekarang bentar lagi saya mau pesen menunya. Saya juga belum tahu menunya apa aja. Nah, malam hari ini saya udah ditemani oleh sahabat saya. Ini dia, Mr. Hendrik. Dia akan menemani saya makan untuk menikmati makanan yang ada di sini. Oke, kita mau pesen dulu makanannya. Tetap stay di sini terus nih. Puting terus, jangan pisang. Oke. Nanti terus. Sesuai pesanan saya tadi ada cumi asam manis. Nah, ini dia cumi asam manisnya guys. Dari aromanya mantap banget. Sudah ada nasi putihnya juga. Ada pesan juga tadi tempe goreng. Jadi kita mau nikmati nasinya. Kita makannya pakai nasi ya guys ya. Kita buat dulu asam manisnya guys. Asam manisnya nanti baru kita pakai nasi. Membuat yang lady mandiri, yaitu yang lady yang dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga keluarga. Oke. Rasa asamnya itu terasa banget guys, ada manis-manisnya, dia namanya saus manis. Itu cuminya digoreng pakai tepung. Cuminya digoreng pakai tepung. Masih panas banget, lama memasak guys. Makanya saya dipenat ya, saya agak lama menunggu pesanannya. Jadi sekarang saya mau makan. Menyelesaikan cobek, meluruskan benang yang kusut, dan mencetak suasana yang utuh. Kita makan ya guys. Semakin banyak kita berjalan tangan dan mematangkan dada, memohon ataupun menerima maaf, semakin dalam campuran sayurnya enggak nasi, cuma ada daun bombay, apa bawang bombay aja sama paprika hijau. Tapi manisnya ini terasa. Kami, saya Tina, saya Budi, dan saya Pak Taufik Alifah ini dan dua anak kami Mbak Romi dan juga Pak Joko mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata jika perbuatan kami. Rasa manisnya pas, manis asinnya. Cuminya pun digoreng dengan garing. Supaya kita juga yang mau pulang juga dalam kondisi yang sama sampai ke tempat tujuannya. Terlebih dahulu kita berdoa. Selamat. Berdoa selesai. Rasanya itu bukan lagi guys, enak banget. Gurihnya dari adonan tepung tadi itu memang terasa banget nyatu ke cuminya guys. Kali-kali semuanya kita ada di depan untuk memberi ucapan dan itu aja untuk serangkaian malam ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Cumi asam manis ini salah satu juga menu yang banyak digemari di sini. Di sini juga ada juga disediakan seperti sate katup, aneka ayam-ayam, banyak banget guys. Ini di Recafe ini banyak juga orang memakan untuk menggunakan sebagai momentum berkumpul sama keluarga, sama kerabat, kalaupun mau buat acara-acara kecil. Di sini juga tempatnya sangat pas guys, karena area luas banget. Apalagi
resep-resepnya itu memang lumayan enak tenang. Kafe ini bertempat di Jalan Tuasan Gaji, Jalan Tuasan Pancing, depannya di Jalan Sulu. Dia memang agak masuk ke dalam sedikit. Jadi kalian cari tahu aja sendiri di map. Rasanya gila. Tadi kawannya katanya nggak mau makan karena udah kenyang sekali, nggak lapar katanya, udah kenyang. Jadi tengok saya lahapnya makan dan memang enak banget rasanya, cumi, saus manis atau paus apa lah ini namanya, manis itu cumi atau manis ini tidak tergoda. Cumi asam manis coy, rasanya bukan lagi. Ini juga ada tempe ya guys. Tempe ini memang tempe biasa banget gorengnya, tapi rasanya itu gurih, renyah dan mantap. Rasanya manis, asemnya sangat pas banget lah. Oh, kita makan lagi. Cumi nggak ada kenyal-kenyalnya apapun, jadi makannya tuh lembut banget, nggak ada kenyal-kenyalnya karena memang masakannya itu memang ada cara tersendiri kali ya. Jadi cuminya pun manis banget. Oke, bagaimana sahabat? Kalian dimanapun kalian berada, yang baru bergabung di channelnya Jusal, selamat datang di channel Jusal. Yang belum subscribe langsung di subscribe sekarang, dan di share-nya, komen supaya saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Ya. Halo, jangan lupa tekan like. Nah, ya banget. Baik. Kamu cocok tempe goreng khas Re Cafe. Di sini sedangkan ada sausnya, saus biasa aja, saus tomat, saus pedas sih, saus pedas tomat sama sapi sambal kecap. Sambal kecap ini enak banget guys. Pedasnya enak banget. Enak banget. Sayang sedikit lagi nasinya habis. Enak banget, sayang disisakan. Enak banget.
airnya habis semua. Senang gak bangun? Pokoknya kalian harus dia mencoba kemarin. Kalian dimati sendiri langsung, jangan hanya mendengar di omongan saya guys, tapi kalian coba sendiri langsung kemari, kalian cicipi rasanya, kalian rasakan kenikmatannya guys. Enak betul. Nah udah selesai makannya, menikmati cumi goreng asam manis ala Recafe, udah menikmati juga tempe gorengnya, menikmati juga teh manis panasnya guys. Dan sekarang mau menikmati dulu suasana, nuansa musik yang akan ada di sebentar lagi ini. Ada di sini juga ada musikalnya, jadi kita akan bersatu untuk menikmati alunan-alunan di sini guys. Oke, thank you banget yang udah ngikutin Jusak malam hari ini. Menuju ke Recafe yang baru subscribe, langsung di subscribe, like and share. Oke, untuk anda kalian semua tetap berpikir positif, jangan pernah mengeluh karena mengeluh itu membuat keterpurukan untuk anda. Oke, salam sejahtera dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.